dan juga pasukan NC, tapi Four Rivals ataupun U2 Alliance Four Rivals akan berhadapan dengan satu lagi pihak lawan di bahagian belah atas mereka, itu MAB. Sekarang Voki perlahan-lahan cuba untuk bergerak, tidak. Nampak agak sukar, terlalu terbuka dan agak mudah untuk dijatuhkan daripada sekeliling mereka. Ya betul. Inilah game Genexus sebenarnya kalau kita tengokkan daripada ground dan juga NC dan juga Geekfam. Yang nombor satu dan yang nombor dua memang tak nak menyerah kalah nampak kayaknya. Clavity akan membalik smoke. Homeboys dijatuhkan satu persatu disebabkan ampitan ataupun kepit yang datang daripada pasukan THQ dan juga MAB. Langsung tak bernafas Homeboys. Lepas keluar mulut harimau. Masuk pula mulut buaya. Kemudian masuk pula mulut singa sekarang ini. Haikul bersorangan 1v1 dan itulah dia close combat daripada Haikul berjaya meratakan pasukan Homeboys yang konsisten sebelum ini. 8 pasukan saja lagi yang tinggal. Kelas Gerila dikeluarkan di tangga yang ke-9 dengan 10 penyingkiran. Yap, betul tepat sekali. MAB menjadi Raja Gunung waktu ini. Tetapi nampaknya ada satu pasukan yang mengganggu mereka daripada jarak jauh. Dan itulah dia pemegang tempat yang pertama mungkin waktu ini, iaitu NC. Empat mata dalam poket sudah. Cuba untuk melebarkan lagi jurang dalam carta overall rankings. Magix dan rakan-rakan cuba untuk beraksi sehabis baik untuk meyakinkan lagi kedudukan mereka di tangga teratas. Tetapi circle Genesis. Entry mudah untuk pasukan Geekfam. Tetapi kalau NC lebih pantas untuk buat kerja untuk mengeluarkan Geekfam, mungkin NC akan bermarah jelaya di tangga yang pertama. Ya betul. Tapi inilah dia yang kita bincangkan sebelum ni, Khairul. Tak pernah circle ke arah Genesis. Dan inilah dia. Inilah dia circle. Memang betul-betul pergi dekat Genexus. Langsung tidak keluar langsung. Empat-empat ada dekat dalam circle sekarang ini. Tapi MLB dia dapat invoice empat orang. Berkumpul di situ. Cuba untuk melepaskan tembakan Iftar. Cuba untuk mendapatkan at least satu kill point daripada gerombolan yang ada dekat situ. Smoke akan baling terus ke depan. Tapi Udo Lions for Rival memerhatikan MLB Iftar sekarang ini. Frankie dihabiskan oleh seorang Geekfams. Nice di sini. AWM digunakan oleh MP menjatuhkan Iftar pula. MAB tinggal satu ataupun dua saja sekarang. NC dah ada yang masuk ke dalam circle. Oh, kita akan lihat pertarungan antara pasukan yang memegang nombor satu dan juga nombor dua sebentar saja lagi untuk zone yang ke-6. Iftar malang dihabiskan oleh Genexus daripada jarak jauh mungkin. Tiga menentang dengan tiga antara Geekfam dan juga NC. Tembakan jarak jauh. Flex akan dapatkan bot satu yang akan jatuh pulang ke tempat ketujuh terlebih dahulu. Tapi High Boy telah bot terbuka. Di knockdown daripada jarak jauh akan sukar untuk diangkat. Tetapi telah pun masuk dalam kawasan lebih selamat. Sekarang Magix dapatkan satu orang lagi. Geekfam berbaki dengan satu. IGL mereka. Damroot yang berbaki. Tapi NC nampaknya sekarang ini akan terus menerajui masuk ke dalam circle kita yang ke-6. Tapi belum untuk beringat. Ada banyak lagi pasukan di bahagian kawasan kiri mereka. Ya betul, sekarang ni Xamzi terus saja melepaskan tembakan, gagal untuk diselamatkan nampak gayanya. Genexus cuba untuk mengawal situasi dengan begitu baik. 5 pasukan saja lagi yang tinggal. Damroot kekal bertahan top 5 untuk Geekfam. Mereka perlukan mata-mata ini untuk mendapatkan slot ke C yang mereka mahu-mahukan sekarang. Damroot dengan satu penyingkiran dan dia akan cuba untuk bermain perlahan. 17 splinter tidak masuk ke dalam zone, tapi circle dekat dia bergerak dengan sangat perlahan. NC untuk bertahan juga. MAB dah bangun menjadi 3 orang. Mungkin akan ada grenade yang dibalik tepat kena kepada Magix. Magix akan hilang Magixnya sekarang ini. Depan mata dia ada 3 orang. Dijatuhkan satu, meninggalkan Rush bersorangan saja. Dan terus dihancurkan NC di tangga yang ke-5. Tapi masih konsisten di tempat pertama atau kedua untuk pasukan NC sekarang ini. Geekfam 5 penyingkiran, tidak ada circle. Dan mereka masih kekal bernyawa sampai ke top 4. Tapi game ni, Khairul, macam milik Genexus. Tapi tak ada siapa sedar. Tak ada siapa sedar. MAB tak sedar. Ada Geekfam dekat belakang ini. Advantage yang besar untuk Damroot. Kekal dengan lebih lama dalam permainan. Bermain dengan lebih pasif. Tapi Calamity, kalau dilihat ke belakang, dia mungkin akan dapat Damroot. Agak berbahaya situasi Damroot. Dia perlu untuk kekal dengan lebih lama dalam permainan. Untuk menjauhkan jurang antara beliau. Antara Geekfam, kita boleh katakan. Dan juga pasukan NC. Tapi Four Rivals ataupun U2 Alliance Four Rivals akan berhadapan dengan satu lagi pihak lawan di bahagian belah atas mereka, itu MAB. Sekarang Voki perlahan-lahan cuba untuk bergerak, tidak mahu untuk memberitahu lokasi beliau yang sebenar. Tapi malang Damroot telah pun dijumpai oleh Calamity. Jatuh ke tempat yang ke-4. 5 mata singkir untuk pasukan Geekfam.
Ya betul, tapi maybe ada high ground, utilize survival di apit. Biu Biu nampak, Biu Biu adakah dia akan melepaskan tembakan terhadap AP dan juga Voki. Dia membiarkan saja AP dan juga Voki itu hidup dengan lebih lama. Mungkin kerana ada MAB yang menjaga kawasan high ground. Mamba tidak membenarkan untuk MAB hidup dengan lebih tenang nampak gayanya. Terus memberikan kegelisahan untuk pasukan MAB. Loyu melepaskan tembakan juga. Mempertahankan kawasan ground ini daripada dicerobohi oleh pasukan yang mereka tak nak masuk ke dalam zone mereka sendiri sebenarnya. Hari sekarang ini Calamity cuma untuk clear terlebih dahulu pasukan Yudo Lions for Rival. Tapi Yudo Lions for Rival sekarang ini tak boleh dapat apa-apa sebab mereka diapit daripada dua arah. Mungkin dapat seorang daripada Mamba. Mereka dah ada entry untuk masuk ke dalam zone, tapi ada trade yang dilakukan oleh Genexus. Yep, betul, tepat sekali. Genexus masih lagi bersabar di bahagian mereka. MAB terus cuba untuk push masuk ke bahagian belah bawah mereka pada waktu yang sama. Agak berbahaya sebenarnya kerana ada Yudo Lions for Rivals yang boleh third party pada waktu yang mereka mahukan. Sebab MAB seolah-olah seperti tak mengetahui keberadaan sebenar Yudo Lions dan Calamity. Adakah ada sedampak ataupun tidak? Sekarang Loyu cuba untuk menembak satu orang pemain. Aduh. Tapi Loyu hampir di knockdown. Dicari oleh MAB Calamity yang mempunyai ground paling tertinggi saat ini. Dan MAB advantage terbesar ada untuk mereka. Ya betul, tapi Yudo Lions for Rival cuba untuk mendapatkan low ground yang diperoleh lepaskan Genexus sekarang ini. Nyawa rendah untuk kedua-dua diver mereka. MAB membiarkan saja Yudo Lions membuatkan kerja untuk mereka sendiri. Bom dipegang, dibaling terus oleh BBU. Skyl juga dipakai, tapi MAB ada di kawasan atas. Sedikit overpicking akan mengakibatkan pasukan Genexus dikeluarkan. Mampu dijatuhkan oleh Calamity. BBU dapat satu sekarang ini. Cuba untuk mendapatkan confirm kill dan dia berjaya. Dua penyingkiran untuk BBU. Mencari yang terakhir, tembakan dilepaskan BBU. Bukan BBU sebenarnya, tapi pasukan MAB yang meratakan pasukan Yudo Lions for Rival. Yap, 3v3 sekarang ini. Revival peluntur dijalankan dengan pantas, tapi MAB bergerak. Bergerak ke hadapan tanpa henti. Cuba untuk mencari pemain-pemain peruskan Jack Nexus. Healing perlu untuk diberikan kepada rakan beliau iaitu Mamba. 4v3 sekarang secara tiba-tiba. MAB kelihatan oleh Snappy. Tembakan berbalas, tembakan terus satu sama lain. Sekarang ini Moki dapatkan BBU. Belum lagi sebenarnya. Sekarang masih berdiri dengan 3v4 situation. Siapa yang overpick dia akan jatuh. Dan Snappy lah orangnya yang akan jatuh terlebih dahulu. 3v3 untuk MAB dan juga Genexus. Demi chicken dinner di game yang keempat di hari yang ketiga ini. Tapi Moki ditembak bertubi-tubi. Dia akan menyuruh terlebih dahulu. John dan bersedia berlainan. Cuba untuk memberikan rasakan. Tapi tak lagi berjaya BBU. Cuba untuk membuat satu lontaran botol kita berapa hadapan, tapi belum lagi berjaya terhadap apa-apa knockdown. John dan rakan-rakan masih lagi bersabar di kawasan mereka, tidak mahu terlampau terburu-buru kerana mereka sedar Genexus ada number advantage. Ya betul, Genexus ada number advantage dan sekarang ini Mamba melakukan sedikit active flanking dekat bahagian kiri, mengingatkan saya terhadap kes Matoy flank dekat Bukit Gagak. Dia tembak sama kejadian ini, dapat satu daripada Genexus, meninggalkan dua orang saja lagi untuk pasukan MAB kekal bertahan. Mamba cuba untuk terus melakukan pergerakan ke depan. Tembakan rampang akan dilepaskan sekarang ini. Quick pick datang dari Mamba. Kita tahu Genexus tak pernah chicken dinner. Kalau mereka chicken dinner akan menjadikan 12 pasukan dari Malaysia ini masing-masing dah berjaya mendapatkan chicken dinner. Adakah akan ada grenade yang dibaling? Nampak macam mereka dah tak ada grenade. Bom dibaling Mamba, terpaksa untuk angkat sekali lagi rakannya. Dan MAB boleh revive balik sekarang ahli pasukan mereka. Calamity bertindak berani. Tapi ada dua orang depan muka beliau. Dia peluntur sedar. Belah kanan ada lagi. Yap, dia akan dibiarkan. Tapi reflect cantik. Winner-winner chicken dinner tetap akan masuk. Genexus akan kutip chicken dinner mereka yang pertama dia.